Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi Malaysia. Alright, sekian lama saya tak buat video. Hari ni saya buat video kembali. Dekat-dekat 2 minggu kan. Rasa 2 minggu saya dah buat video ni. Last yang saya balik pada aku WM kan, kita buat video, saya masuk ke tempat baru ni. Selama 2 minggu saya agak struggle sikit lah, pasal lori tak tetap kan. Memang saya tak boleh buat video. Nak kena sesuaikan diri dengan keadaan baru, cara kerja kan. Nak dapat rentak balik kan. Biasa dengan PM agak santai. Terlampau santai agak kan dulu, masa pertama. Agak santai di sini, saya dah bermula dengan kerja yang boleh kata banyak. Tapi saya nak ambil step balik, nak bagi susun balik kerja, bagi santai. Alhamdulillah dah berjaya. Sekarang ni memang dah relax, minggu kedua dah mula dapat lori, dah tetap VA918. Dan memang santai lah lori ni. Dah dapat, dah kata pegas di SPG, barulah santai. Mana saya datang pagi kan, jalan dengan tak ada masalah, dengan hati yang tenang orang cakap. Barulah sedap, tidak datang pagi-pagi tak fikir lori mana kan. Hati tak tenang orang cakap. Waktu kerja kena push, masa takut tak ada lori untuk hari kedua. Ni dah dapat sendiri, senang cerita. Saya boleh susun tengok keadaan, kalau dekat saya buat 3 trip, kalau jauh saya buat 2 trip. Balik macam biasa antara pukul 7, pukul 8 kan. Kadang-kadang cepat juga, tengok pada hantaran. Habis awal kita balik awal, habis lambat kita balik lambat, lagi pun tak jauh. Pada rumah habis pun dalam tak sampai 5 minit pun daripada rumah. Kejap je, saya tak kisah. Tapi lori saya pakai, anda boleh tengok diri adalah ni, nampak? Saya pakai Scania P380 yang rendah ni. Ni model lama. Kalau anda boleh tengok dia punya radio kan, old school punya radio. Ada pakai kaset lah. Old school punya. Okay, segala-galanya old school. Memanglah, biasalah lori lama memang agak kurang selesa lah. Bagi saya, boleh lah, boleh buat kerja, tak ada masalah, engine kuat. Cuma boleh ambil tadi, memang banyak repair. Macam-macam saya repair lori ni. Ni dah kata dah start jalan, dah lega. Air pun dah tak tembak. Ni hitam memang ada makan, tak ada masalah, kita boleh top up. Sistem brake pun dah buat, tadi saya buat brake dia. Gear dia, cuma gear ni saya tak buat. Gear 7 dengan 3 tendang. Lepas tu, steering dia memang lari ke kiri. Tunggu tukar tayar besok baru buat elemen. Saya tayar ni tayar lama dah. Tunggu masa nak tukar. Ok, bila dah tukar tayar, kita buat elemen balik. Bagi tune balik. Lepas tu, kabin agak keras. Saya pun tak adjust lagi belakang. Bila buat angin tu, saya tak adjust. Belum ada masa. InsyaAllah satu hari saya akan buat. Seat dia mati pun saya akan buat balik. Sikit-sikit kita buat bagi dia cantik semula. Bagi dia kata start buat jalan. Dan saya tak ada ambil obsession. Obsession ada, cuma saya tak pergi. Saya tidak pergi, tapi saya tolak. Tapi apa, rasa seronok pula main loker ni. Pasal dia punya harga tinggi. Lepas tu back to back bayar double, dah seronok. Satu hari dapat satu back to back, lain biasa, okey, cukup. Dah boleh cukup. Pasal tempat ni basic dia RM1,200. Santi RM5 setong. Itu yang show off Pak Santi. 2 biji dah RM10. Interchain sepatutnya steady RM10. Ok lah. Dan hari tadi saya tak payah pergi tak pergi pada room. Tadi saya sampai awal tapi terpaksa tunggu, tak boleh tunggu lori kargo si barang ni. Saya block dah sama ekor tak boleh, dia block. Pukul 11 lebih pun dapat abang. Dah berdua pukul 10 tadi. Aduh, penat, penat menunggu. Ok, kerjanya memang santai. Cuma keadaan lori lah. Lori dia tak semua lah. Dia dalam proses untuk tukar, untuk recycle balik lori. Untuk tukar lori. Memang ada lagi lori-lori yang lama lah. Masih dia dapatkan lori lama. Dia dalam proses tengah buat pertukaran lori yang nak upgrade. Biasalah saya ingat memang dia akan upgrade. Setelah 5 tahun, 6 tahun dia akan upgrade lori. Ni dia dalam proses tu upgrade. Dia ada ambil recon dan juga baru. Tapi saya suka recon. Recon lagi sedap. Model apa saya tak tahu. Yang saya nampak yang pakai model Scania
dengan apa ni, Atros. Lepas tu Volvo semua boleh katakan dia ambil yang second dan recon. Ini kita nak kena LV baru. Kontrol dia best, kontrol dia memang shock lah. Kontrol dia kata dia cekap buat kerja. Setiap kali hantaran dia, bagi dia dah buat planning awal-awal, hantar mana, collect mana, siap planning. Kita tak takut sangat, cuba yang dah biasa trip terakhir tu nasib lah. Dan trip pertama tu memang tak, apa dia, memang dah ada collect, tak takut. Tempat lama dulu, silap gaya tempat lama, tape pertama boleh balik kepala, tak ada golek. Ini dia tak bagi balik kepala. Tape pertama mesti saya golek, dapat mesti ada golek. Cuma yang kedua nasib, pasal kadang-kadang tu kita dah hobby hour, kita dah petang, banyak tutup kan. Tak ada kata apalah, nasib ikut nasib. Nasib baik ada, perlu tutup lagi. Pasal pelanggan sekarang ni banyak kan hobby hour lah, tak ada buat apa. Alah, banyak pula kereta ni. Kita nak melintas cepatlah sikit. Lambatnya. Hei, pakai Honda pun lambat. Memang jauh beza dengan lori saya lama dulu kan. Ini tengok, dia pergi tekan je dulu. Relax je lama dulu. Mampus dekat kau-kau baru nak gerak. Walaupun saya bersyukur lah, alhamdulillah dapat masuk tempat yang boleh saya serasi lah buat masa sekarang lah kan. Memang saya boleh cuba nak serasi kan. Pasal baru lagi baru 2 minggu. Minggu pertama saya berwara, minggu kedua saya telah memang agak down. Masuk ni dia dah confirm lori, barulah lega, barulah ada semangat balik, syok balik kerja. Orang kata dah, dah ni boleh, boleh ambil rentak lah kak. Dah dapat rentak balik kan, memang sedap lah. Sebab kita dah terbiasa dengan tempat lama. Bukan apa, sejak pandemik COVID ni memang saya tak pernah balik malam. Memang tak ada kerja malam. Sebelum dulu memang saya balik malam. Sebelum saya buat video, ada buat YouTube kan, pasal saya selalu balik malam kerja, rata tak ada balik awal ni. Tapi sejak COVID melanda memang hilang tutup kan. Pasal balik awal, balik awal. Dia tu dah makan masa dekat 2 tahun, dia jadi sebati dekat badan. Itu yang susah kita nak ubah balik tu. Kita nak ubah balik, nak ambil balik, nak balik kerja tu, nak bagi push-push lagi kan. Tak, dah ni agak susah. Slow. Dah dulu saya memang tak suka balik awal. Terpaksa pula balik awal. Macam mana kan, situasi dah banyak berubah, cara kerja pun dah berubah. Di sini pasal rate tinggi, saya tak kisah. Dua trip pun dah orang kata dah cukup baik. Pasal trip dia harga dia tinggi, dia tak risau kan. Mana gaji kita, dia ada pula ada basic, lagilah senang. Senang kita lah dia ada bunyi. Dia 8, 7 dengan 8 memang macam ni. Kita dah tak habis slow pun dah, kadang-kadang ada bunyi. Kita balik lah pasal gaji kan. Pasal senang kira saya sini, saya gaji saya tak kurang pada RM90. Dia ada lah RM100 lah, biasa sebab RM100. RM100 kali dengan 26 hari dah ada RM2,600. Campur dengan Messi RM1,200 dah ada RM3,700. RM2,600 dah RM3,800.
3,400. Okey, cun. Pasal saya target 3,500 tak kurang. Paling kurang nak cari 3,500 sebulan. Orang nak maintain lah. Orang kata boleh maintain, boleh relax, boleh bayar kereta, bayar rumah. Okey. Jadi jangan kurang pada 3,000. Kurang 3,000 memang sakit. Sebenarnya bila buat leather sedap, dia kurang sikit mengempas. Dia jangan kosong, kalau kosong dia boleh mengempas. Tapi satu dia tak ada bunyi gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede. Ini kelebihan Scania ni. Dia tak ada gede-gede-gede-gede-gede-gede. Volvo kan, dah lama-lama mesti bunyi gede-gede-gede-gede-gede. Ini dia kemas. Okey lah, rasanya saya tak ada apa sangat cerita lagi. Okey, anda pun tak tengok lori saya kat luar macam mana. Sebelum saya boleh tahu, tampak VA918 Scania. Itulah saya. Okey, sampai di sini saja video saya pada kali ini. InsyaAllah saya akan menonton lagi video-video, menonton video yang seterusnya pada masa yang akan datang. Mana tahu saya akan tukar lori lagi kan. Mana tahu kita akan teruskan bercerita tentang hal ewas semasa di jalanan. InsyaAllah. Dari saya, Assalamualaikum. Bye-bye.